رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran tinggal menghitung hari nih guys. Masih bingung bikin hampers apa? Coba bikin rendang ala-ala channel aja. Bisa kamu jual juga loh. Di marketplace harga per kilonya bisa mencapai 400 ribuan. Padahal modal kamu cuma 100 ribu. Yuk dicoba resepnya. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aidin wal faizin. Kali ini gue sengaja bikin dua resep nih guys. Yang ini pakai koya kelapa dan yang ini pakai ombu-ombu. Kalau untuk jual, gue saranin yang pakai ombu-ombu ya guys, karena lebih awet. Tapi kalau untuk pribadi, better pilih yang pakai koya aja. Selain lebih gurih dan proses masaknya lebih cepat, juga lebih sedikit kadar minyaknya, nggak takut gemuk. Kamu kan tahu cara masaknya? Cek di like ya, Mak. Jangan lupa like, subscribe, and share like channel. Thank you. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan buat bikin rendangnya ya guys. Yang pertama pasti kita butuh daging. Saya menggunakan bagian top side karena dia dagingnya lebih keras dan rendang itu butuh waktu pemasakan yang lama. Jadi biar dagingnya nggak hancur dan bumbunya meresap, saya pilih daging top side. Cuman kalau kamu pengen waktu yang lebih lama, lebih cepat untuk pemasakannya, kamu bisa ganti dengan daging khas ya. Cuman masukin dagingnya nanti di akhir. Nah kalau saya lebih suka bumbu yang meresap dengan aroma daging yang kental, jadi saya lebih milih yang top side. Kamu juga bisa pakai daging kerbau karena daging kerbau itu kan lumayan keras ya dibanding daging sapi. Itu juga dia nggak gampang hancur. Kamu bisa pakai itu. Terus kita juga butuh kelapa. Di sini saya pakai satu buah kelapa yang nantinya santan dan ampasnya akan kita campurkan ke dalam masakan. Jadi nggak ada bahan-bahan yang terbuang ya guys. Kan sayang itu kalau buang ampas kelapa itu kan lumayan banyak kalau dijadiin santan. Jadi mendingan kita ikut masak juga di sini. Terus kita butuh air, minyak goreng, gula pasir, garam, dan kecap manis sebagai peras. Untuk bumbu dapurnya sendiri kita butuh serai, daun jeruk, daun salam, daun kunyit, bawang merah, asam kandis, kemiri, bawang putih, cabai merah, cabai rawit merah, lengkuas, jahe, kunyit, cengkeh, pala, kapulaga, kayu manis, ketumbar, bunga lawang, adas manis, dan jinten. Kalau dilihat kelihatannya ribet ya guys, cuman kalau dikerjain sih gampang-gampang aja tuh bikin rendang. Hal pertama yang harus dilakukan ketika kita pulang dari pasar adalah memblender si kelapa parut ini ya guys, karena kelapa ini sifatnya mudah. Kelapa parutnya kita bagi tiga ya biar nggak terlalu penuh blendernya. Sepertiga kelapa parut akan kita blender dengan 1 liter air ya. Blendernya jadi dikit-dikit aja, kalau langsung banyak nanti dia nggak harus. Cuma kalau blender kamu nggak muat 1 liter air, kamu bisa tambahin air sesuai dengan kapasitas blender kamu, tapi nanti hasil akhir dari santannya itu tetap 3 liter ya guys. Ya guys, tombolnya ini tombol yang kecepatan 1, di sini cuma ada 3 kecepatan. Kita blender selama 4 menit. So bila ternyata hasil
air pasti ikut kurang dari 3 liter, kamu harus tambahin air lagi. Dan kalau bisa sih di blender lagi biar santannya kental. Cuman kalau enggak kamu blender lagi, kamu tambahin air biasa juga enggak apa-apa sih, cuman hasilnya kan enggak terlalu kental. Intinya nanti saat mengus daging rendangnya itu total air yang dibutuhkan 3 liter ya guys, biar enggak usah bolak-balik nambahin air atau santan di tengah-tengah masa perebusan biar dagingnya empuk. Setelah 4 menit kita matikan ya guys, kita switch ke tombol yang agak lebih kuat agar lebih cair lagi, agar lebih lembut lagi si parutan kelapanya, agar kental, agar menyerupai santan, jadi dia serpihannya lebih kecil lagi. Untuk yang kecepatan tinggi kita akan blender selama 5 menit ya. Ini kenapa gue blender kelapanya, karena terus satu sama lain gue hasilnya gak terlalu kental ya. Kalau di blender kayak gini hasilnya itu akan jauh lebih kental dibandingkan dengan tahu keras itu yang pertama. Yang kedua ini memang waktu juga guys, kita sambil nunggu ini di blender bisa prepare yang lain-lain. Ini setelah 5 menit kita matiin, terus akan kita saring. Ini kita bagi jadi dua tempat ya, karena yang ampasnya akan kita gunakan lagi. Jadi yang airnya kita taruh di panci. Yang ampasnya kita taruh di penggorengan. Nanti ampasnya ini akan kita gunakan lagi ya guys, buat masak, buat dicampur ke dalam rendangnya. Selesai, sekarang kita lanjutkan ke kelapa pisangnya tadi ya guys. Kita blender lagi. Ini sampai semakin padat ya. Dan ini hasilnya, ini nanti akan kita campur dengan bumbu aromatik kayak serai, daun jeruk, sama daun salam dan daun kunyit. Terus yang ini juga kita akan panasin berbarengan dengan ngegongseng ini ya guys. Guys, sekarang kita siap untuk menghangatkan santan dan menggongseng kelapa ini. Sekarang kita akan memasak ampas kelapa ini dicampur dengan bumbu-bumbu aromatik ya guys. Kita akan campur dengan serai, daun jeruk, dan daun kunyit, serta salam. Bumbu aromatiknya kita cuci dulu ya. Dan akan kita campur ke dalam parutan kelapa ini. Ini akan kita masak bareng ya guys. Ini akan kita keringkan di atas kompor. Kelapanya akan kita gongseng dengan api sedang ya guys, biar cepat matang, biar nggak terlalu lama masaknya. Ini apinya segini ya di tengah-tengah. Proses sangrai ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya guys, sekitar 45 menit. Dan selama 45 menit itu kamu nggak boleh berhenti ngaduk. Maksudnya kalau di awal sih masih boleh agak lama, sekitar 1-2 menitan. Cuma di detik terakhir itu harus terus selalu diaduk biar nggak gosong. Jangan lupa untuk manasin santannya ya guys. Nah, untuk santannya juga kita akan menggunakan api sedang.
Iya, apinya di tengah ya. Jadi jangan terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil nanti masaknya lama. Juga jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar santannya pecah. Jadi yang sedang-sedang saja. Jangan lupa untuk kembali ke tengahnya ya guys. Sampai ini gosong. Ini terus kita aduk ya guys. Karena kalau nggak terus diaduk, dia gampang gosong. Nih warnanya gampang banget coklat. Terus aduk ya guys. Jangan lelah, karena untuk ngegong sang kelapa ini memang butuh waktu yang lumayan cukup lama. Dan jangan lupa juga, kamu kan lagi manasin santan. Nah, santannya udah mendidih nih. Bisa dimatiin ya. Jadi kamu harus berpikir dua ya guys, kiri dan kanan. Yang satu, menghangatkan santan biar nggak pecah. Dan yang satu lagi, memasak si parutan kelapa biar nggak gosong. Lama-lama dia akan menjadi coklat seperti ini ya guys. Ini udah menit yang ke berapa tuh? 17.49. Udah menit yang ke-20. Dia akan berubah menjadi coklat seperti ini. Ini masih kurang coklat lagi. Ini akan kita terus gongseng sampai warnanya benar-benar coklat. Nah, kalau udah coklat cenderung hitam seperti ini, apinya bisa dimatikan ya guys. Ini kita matikan apinya dulu. Jangan sampai terlalu gosong. Ini waktu yang dibutuhkan dari mulai kelapa digongseng sampai menjadi itu sekitar 45 menit ya guys. Ini daun-daunannya dibuang ya guys, karena kita akan blender kan biar nggak ikut ke blender. Soalnya kalau ikut ke blender kemarin pernah coba, jadi rasanya di bumbu itu terlalu berat menurut gue. Enak, cuma apa ya, kayak berampas gitu. Kalau gue sih nggak suka. Jadi ini kita keluarin dulu, nanti akan kita tumis bareng sama bumbu-bumbu lain. Jadi ditumis aja, nggak digabungin di koyaknya, nggak digabungin pas ngeblendernya. Ini daun-daun yang kering digongseng bareng kelapa, ini baunya enak banget guys. Justru dia yang bikin rasa rendang kamu jadi spesial. Baunya enak banget, dia baunya manis. Jadi nanti rendang kamu punya bau khas sendiri. Ini gue ngambilnya pakai tangan biar gampang ya guys, soalnya tadi nyoba pakai sendok malah repot. Jadi gue ambil pakai tangan aja. Ini pastikan benar-benar nggak ada daun-daun yang tertinggal ya guys, biar nanti rasa rendang nggak terlalu berat. Seperti biasa, potong bagian ujung serai, terus kita belah menjadi 4 bagian biar nggak menuh-menuhin si panci, dan ketika disajikan juga kelihatannya lebih bagus. Ini uang bagian yang kering-keringnya ya guys. Cuci deh yang bersih. Iris dulu kunyitnya ya guys, biar nanti ketika disangrai dia benar-benar matang sampai dalam. Dan sekarang kita akan mempersiapkan bumbu kering yang akan kita sangrai ya guys. Yang pertama kita butuh
adas manis itu 2 sendok teh, agak banyak gak apa-apa ya guys, karena adas manis ini rasanya enak dan katanya sih bisa buat batuk pilek juga, cuma saya belum pernah coba sih, baru kata orang tua doang. Terus 2 sendok teh ketumbar, 1 banget ini 2 sendok teh guys. Terus 1 sendok teh cumin, cumin itu jinten guys. 1 sendok teh itu 1 bungkus biasanya yang di warung-warung kecil. Kunyit, kapulaga 2 buah, berhubung ini kecil jadi 3 makainya. Biji pala 1/2 sendok teh, segini ya guys, jangan terlalu banyak juga karena nanti hasilnya akan pahit. Bunga lawang 2 buah, kayu manis itu 4 ruas kelingking, apa ya ini nyebutnya ya, gimana, pokoknya kamu ngira-ngiranya harus 1:1 sama bunga lawangnya ya guys. Jadi biasanya sih kalau gue ini gue cium dulu kira-kira enak udah komposisinya udah sesuai apa belum. Kalau emang belum biasanya dimainin di kayu manisnya, kalau terlalu banyak juga nggak enak, kalau terlalu sedikit juga nggak enak. Jadi memang harus kombinasi yang pas antara bunga lawang dan kayu manis ini penting banget di rendang. Kalau terlalu kebanyakan bunga lawang juga baunya nggak apa ya, kalau gua sih nggak suka, enak soalnya. Tapi kalau kebanyakan kayu manis juga jadi saru sama semur gitu kan. Jadi kamu benar-benar harus bisa apa ya, ngukur kebutuhan si kayu manis ini gitu. Jadi ini kita pakainya 4 ruas kelingking atau 4 ruas apa ya ini nyebutnya ya. Ya pokoknya segini deh. Pokoknya segini, 4 ruas kelingking. Kelingking anak kecil tapi ya, bukan anak besar. Terus kita butuh yang namanya cengkeh. Cengkehnya kita pakai 6 buah. Dan kemiri. Kemiri kita pakai 5 butir. Ini akan kita cuci dulu, baru akan kita sangrai. Dan bumbu basah ini akan kita cuci juga ya guys. Cuci semua bumbu di atas air mengalir. Kemudian tiriskan. Siap digunakan. Sekarang kita akan menyangrai bumbu keringnya. Apinya kita nyalain dulu, wajannya kita panasin biar sampai benar-benar panas dan beruap, baru kita masukin bumbu-bumbunya. Nah, kalau udah beruap begini, kecilin dulu ya apinya guys, jangan lupa, soalnya nanti bumbunya bisa gosong kalau kamu pakai api besar buat sangrai. Nah, udah, baru kita masukin bumbu kering. Sampai benar-benar kering ya. Kering ya guys, bukan biasa. Nih, api yang kita gunakan tuh segini ya guys. Jadi apinya api kecil aja, nggak usah gede-gede, karena kalau besar nanti ini akan cepet gosong. Dalamnya belum kering, bumbunya bumbunya udah gosong. Kalau udah kelihatan kering gini, apinya bisa kita matikan. Ini total waktu yang saya gunakan untuk menyangrai ini 3 menit ya guys. Jadi emang beda-beda tiap masak karena kelembapan dari tiap bahan itu kan juga beda.
siap kita blender. Ini bahan keringnya nanti akan kita blender bersama. Cuma dipisahin dulu yang namanya kunyit sama kemiri ya. Ini kita keluarin dulu kunyit sama kemirinya. Bahan-bahan ini akan kita blender bareng. Jadi di sini isinya ketumbar, cumin, jinten, kapulaga, biji pala, kayu manis, bunga lawang. Ini semua kita satuin di sini terus kita blender. Nah ini kita bagi dua ya guys. Setengah akan kita campur dengan kelapa gongseng, setengahnya lagi akan kita campur sama bumbu basah ya. Sisihkan sekitar 2 sendok makan ke dalam mangkuk. Kemudian sisakan 1 sendok teh aja di dalam tabung karena akan dicampur dengan kelapa gongseng. Dan yang ini akan kita campur dengan kelapa gongseng. Kelapanya ini akan kita blender lagi untuk nyampurin bumbu kering tadi plus memperkecil partikel dari kelapa ini ya guys, biar dia lebih lembut, lebih kecil lagi bentuknya, lebih kecil lagi butirannya biar nyatu sama bumbu-bumbu lain. Kita blender ya. Kita blender selama 1 menit ya. Setelah 1 menit, kita matikan. Kita pisahkan ke wadah lain ya guys, karena nggak muat. Penyulangin aja. Oh ya guys, jumlah dry spices yang ditambahin ke kelapanya juga cukup 1 sendok teh aja ya. Jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak nanti malah jadi pedes, nggak enak sih menurut gua. Biar agak rata yang udah di blender tadi, kita campurin aja sini guys. Sedikit. Biar nggak kelong-kelong banget bumbunya. Setelah 1 menit, matikan. Udah jadi, bisa dikeluarin. Terus tambahin minyak 15 sendok makan.
sisihkan. Ombu-ombu siap digunakan. Sekarang kita akan blender bumbunya ya. Ini tadi bumbu yang keringnya kita masukin dulu ke blender. Bekas blendernya nggak apa-apa, nggak usah dicuci dulu ya guys, karena kan itu ada kelapanya, jadi biar rasanya tambah enak. Baru kita masukin bumbu-bumbu lainnya, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe, bawang putih, bawang merah, minyak 2 sendok makan, dan juga air 100 ml. Ini kita blender dulu karena sudah penuh cabenya belakangan. Cabenya belakangan bukan karena sengaja di belakangin, karena biar nggak terlalu penuh aja. Ya guys, terus baru kita masukin cabai. Kita masukin yang gampang dulu, yang cabai kecilnya dulu. Kita blender lagi biar halus lagi. Kenapa kita masukinnya dikit-dikit? Bukan karena pengen dikit-dikit sih, karena tempatnya cukup kecil agar muat. Jadi kita harus sabar masukinnya. Blender lagi sama 1 menit ya guys. Setelah 1 menit matikan. Baru kita masukkan cabai besarnya ya. Karena tempatnya mungil sekali, cabenya kita potong-potong dulu ya guys, biar muat ke dalam tabungnya. Kita blender dulu karena udah penuh lagi. Ini kita blender selama 1 menit lagi ya guys. Setelah 1 menit matikan. Dan tampaknya sudah nggak muat guys, jadi kita harus pindahin ke mangkuk lain. Blender lagi. Blender selama 1 menit ya guys. Setelah 1 menit kita matikan ya. Sekarang kita akan memblender yang terakhir ya, yang tadi
lagi. Campur dengan yang sebelumnya agar warnanya merata, agar bukan warnanya aja sih, agar bumbu-bumbunya merata, karena kadarnya kan jadi beda-beda. Jadi blender duluan, cuma yang belakangan hanya cabai dan blenderan sebelumnya, jadi takutnya nggak rata. Ini kita ratakan 5 kop aja. Bumbu siap digunakan. Cuci bersih daging. Cucinya sampai airnya benar-benar berwarna bening ya guys, biar nggak ada darah. Nah kalau airnya udah bening seperti ini, kita tiriskan, siap kita campurkan ke dalam masakan ya guys. Seperti biasa, panasin dulu. Saat memanaskan boleh dengan api sedang segini, tunggu sampai beruap. Sekarang kita tumis bumbunya ya guys. Biasa masukin 2 sendok makan. Tunggu sampai gelembung-gelembungnya hilang. Ini apinya kepanasan deh. Kecilin dulu ya guys. Nah kalau udah mulai berasap gini, kita masukin bumbunya ya. Jangan lupa masukin bumbu-bumbu basah yang belum dimasukin ya guys, kayak daun kunyit. Daun kunyitnya 9 lembar yang sudah dipotong-potong seperti ini ya. Emang di sini jualan daun kunyitnya dipotong-potong sih. Jadi kalau kamu di tempat kamu ada yang lebar ya, mungkin bisa diukur aja 9 kali ini. Terus daun salam 3 lembar. Terus daun jeruknya 3 lembar juga, dan asam kandis ini garam berapa ya. Oh ya, lupa tadi daun serainya juga. Daun serai. Nah ini jangan lupa dimasukin herbs yang kering yang habis digongseng itu ya guys. Ini yang tadi digongseng sama kelapa, bumbu ya, kayak daun serai, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, itu kita masukin lagi di sini ya guys, biar lebih sedap. Ini kita biarin sampai kering, sampai benar-benar keluar wanginya, sekitar 5 menit ya guys. Setelah semua bumbu-bumbu masuk, baru kamu masukin dagingnya ya guys. Ini
baunya aja udah wangi banget, belum matang aja udah wangi banget. Aduk lagi. Ini kan udah mulai kering banget nih, kamu bisa tambahin air ya. Di bekas blendernya itu kan banyak sisa bumbunya tuh, kamu bisa tambahin air, terus kamu tuang di sini. Aduk rata. Ini kita masak selama 10 menit ya, biar bumbunya benar-benar meresap dulu ke dalam daging. Tunggu hingga ini mendidih dan santannya juga mendidih, baru kita pindahin ya guys. Cuma jangan lupa untuk ditengok setiap 2 menit sekali agar bawahnya bagus ya guys. Ini kita masak selama 10 menit. Sambil nunggu 10 menit, kita akan panasin santannya dulu ya guys. Ini kita panasin dengan api sedang. Ya, kita panasin dulu sampai dia mendidih. Nanti kalau sudah mendidih, rendang ini akan kita masukin ke sini. Ini jangan lupa diaduk ya guys. Nah, itu kelihatannya santannya sudah mulai mendidih. Nih santannya udah bergolak seperti ini, berarti rendang yang di sini bisa kita matikan apinya. Terus kita pindahin ke dalam santan. Mau angkat kira-kira kuat nggak ya? Ternyata enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tinggalin sini ya guys, pelan-pelan. Karena perih banget. Kita aduk rata. Jangan sampai ada santan yang gumpal seperti ini ya. Ini tadi karena agak lupa ngaduk sedikit jadi menggumpal. Cuma nggak apa-apa, nanti dia akan menyatu dengan sendirinya. Tutup dulu ya. Jadi biar seimbang antara waktu yang dibutuhkan dengan jumlah santannya agar pas, kita masak selama 2 jam dengan api yang sangat kecil. Ini apinya segini ya guys. Nih. Biar ketika 2 jam itu airnya sudah susut dan dagingnya juga udah empuk tanpa harus nambahin air lagi. Tapi selama 2 jam itu tengok setiap 5-10 menit sekali biar nggak gosong bagian bawahnya. Satu jam berlalu, kita tengok ya guys. Masih banyak. Kita tutup lagi ya guys. Kita masak kurang 1 jam lagi. Jangan lupa tengok setiap 5 menit. 2 hours later. 2 jam berlalu, kita lihat hasilnya. Airnya sudah menyusut banyak ya guys. Nah, di saat ini harus terus sering diaduk. Kalau udah mengental seperti ini nggak boleh ditinggal-tinggal ya. Kalau tadi waktu masih banyak airnya, boleh ditinggal-tinggal. Cuma kalau udah mengental seperti ini harus standby. Katanya ngaduk-aduk terus biar nggak gosong di bagian bawah.
semakin mendekati tingkat kematangan, ini minyaknya dia semakin keluar ya guys. Dan kita juga harus semakin sering, kita juga harus semakin sering mengaduknya biar nggak gosong. Ini panas banget, cipratannya kejam. Aku harus jaga-jaga nih. Nah, ini cipratannya kejam sekali guys, ini guys. Ini berhubung pakai panci semakin menggalak, jadi saya pindahin ke wajan aja ya guys, biar dia tempatnya lebih luas, mungkin bisa meredam kemarahannya. Ini kita pindahin dulu ya guys ke penggorengan. Bumbunya harum sekali. Ini kita panasin lagi ya sampai benar-benar mendidih seperti ini, baru kita tambahin garam. Di sini saya menggunakan 2 sendok teh garam. 1 2 1 sendok teh gula pasir. Dan 6 sendok makan kecap manis. Rata ya guys, jangan sampai gosong terus ya. Baru kita tambahin ombu-ombunya. Setelah dimasukin ombu-ombunya, ini kamu bisa langsung rasain nih guys, udah cukup belum sih rasa santannya? Kalau belum, kamu bisa tambahin santan pada tahap ini ya guys. Tapi tunggu sekitar 10 menit sampai agak mengering seperti ini, baru kamu tambahin santannya agar santannya berasa. Soalnya kalau masih banyak airnya kamu tambahin santan, percuma rasa santannya juga nggak akan berasa. Intinya sekitar 2 sendok makan aja. Tambahin air panas. Kita cairkan sampai semua bubuk santannya benar-benar mencair ya. Lalu dimasukin ke sendoknya ya guys. Sebenarnya kamu bisa pakai pilihan santan murni sih, cuman kalau santan murni dimasukin di akhir gini, satu dia kadang terlalu encer, dua jadi gampang basi. Kalau santan buatan gini, walaupun dimasukin di akhir, dia nggak gampang basi guys, karena mungkin ya kali ya guys, lebih tahan lama dibandingkan dengan yang santan murni. Ya aduk terus, ini kita masak kira-kira sampai kering aja sekitar 30 menit. Jadi
dari mulai dimasukin santan sampai ini mengering sekitar 30 menit ya. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dari mulai menumis bumbu sampai benar-benar matang itu sekitar 170 menit atau 2 jam 50 menit ya guys. Agak lebih lama dibandingkan dengan yang memakai koya karena kandungan minyak dalam rendangnya itu banyak sekali, jadi agak lama buat ngeringinnya dibandingkan yang dengan koya. Ini baru namanya rendang. Lama banget. Jadi deh, rendang Padang ala Maceko. Untuk tahu resep yang menggunakan koya, tonton aja video saya minggu depan. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Rendang yang dengan ombu-ombu menghasilkan lebih banyak minyak dibandingkan yang dengan koya. Yang dengan koya lebih banyak airnya, kadar airnya dia. Jadi dia tidak terlalu berminyak ya. Beda dengan si yang dengan ombu-ombu ini, kadar minyaknya banyak sekali. Karena koya kelapa itu nyerap minyak, nyerap cairan, nyerap air, jadi nggak terlalu berminyak, tapi kurang awet juga. Kalau yang menggunakan ombu-ombu ini dia awet, walaupun nggak dihangatin, lupa hangatin sehari gitu, besoknya dia masih fresh. Cuma kalau yang pakai koya kadang udah agak kalau lupa ngangetin malamnya tidak agak ada bau kelapa tengik, cuman kalau diangetin sih hilang, baunya hilang. Untuk rendang yang menggunakan ombu-ombu dia lebih tahan gosong ya guys, jadi ini nggak ditambahin air pun dia nggak gosong-gosong. Terus minyaknya juga lebih banyak nih, ada minyaknya. Kalau yang pakai koya kan dia keserap sama kelapanya tuh minyak sama air, jadi harus sering ditambahin air kalau lagi diaduk seperti ini. Untuk warna juga rendang yang pakai ombu-ombu memang mirip banget dengan rendang Padang asli sih. Jadi karena memang pakai resepnya resep Padang gitu kan, cuma saya kombinasikan dengan beberapa bumbu tambahan yang kata orang Padang itu nggak pakai, cuman menurut saya itu lebih enak ya, saya tambahin. Jadi tapi rasanya memang lebih enak, lebih enak dari rendang restoran sederhana sih menurut saya ya. Yang pakai koya, bukan koya ya guys, yang pakai koya ini dia warnanya walaupun jumlah kecapnya sama, jumlah resepnya sama, dia warnanya lebih putih guys, lebih coklat, memang kayak rendang Jawa. Walaupun resepnya resep Padang, tapi karena nggak pakai ombu-ombu, hanya menggunakan kelapa yang digongseng, yang besar, kelapa yang digongseng, yang disangrai, warnanya dia lebih coklat nih ya. Ya kan kak? Dia lebih coklat, dan yang pakai ombu-ombu dia lebih hitam, cenderung ke hitam, coklat kehitaman. Sebelum dengar komen gue, dengar komen yang lain dulu ya. Icip-icip kali ini gue ditemenin sama Anika nih, ponakan gue yang paling cantik dari kakak gue nomor 5. Hai, nama aku Hinda. Senyum. Sekarang aku akan mencicipi rendangnya lah di channel. Yuk dicobain, Nenikar, gimana rasanya itu rendangnya? Aku cobain rendang yang ombu-ombu dulu. Gimana rasanya? Rasanya enak dan gurih, aku suka tapi pedas. Sekarang aku cobain yang koya kelapa. Empuk
empuk nggak dagingnya? Bisa dipotong pakai sendok ya? Kaget. Perbedaan yang ambu-ambu sama yang koyak kelapa, kalau yang ambu-ambu itu lebih banyak minyaknya, kalau yang koyak kelapa itu yang lebih sedikit minyaknya. Yang koyak kelapa rasanya enak, gurih juga, aku suka, tapi pedes juga. Iya. Gimana? Jangan lupa follow akun aku di Benteng Gianika, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen my channel. Dadah. Keluarga? Keluarga apa deh? Bintang Family. Nah ini sekarang babenya nih yang mau nyobain tadi anaknya. Nah ini babenya. Gimana om? Empuknya udah oke. Kayak Benyamin lo ngomongnya. Kelapanya itu gimana ya? Itu ngerasainnya pakai ombu-ombu apa yang pakai koya? Biasa. Koleksinya sih cuma kayak terlalu manis ya. Jadi dia ya terlalu manis. Coba sih, oke. Kamu kan tahu cara masaknya? Cek di like channel. Jangan lupa like, subscribe, and share like channel. Thank you. Nyerain. Aku udah makan bumbunya nih, enak banget. Rasanya payang banget. Cuma kalau di Padang kan bumbunya nggak ada kelapanya ya. Kalau di sini, kalau resep ini bumbu rendangnya rendang Padang, rasa Padang, cuma dia lebih gurih karena ada kelapanya yang disangrai kan. Jadi nambah cita rasa si rendangnya jadi lebih gurih. Jadi ini empuk banget. Bisa dipotong sama sendok. Pokoknya kamu wajib coba. Ini rasanya benar-benar Padang. Cocok banget sama nasi donjok. Enak banget. Lo wajib coba, wajib di-cook. Nanti kalau udah di-cook, tulis di kolom komen ya. Jangan lupa bantu subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Ini cara gue, cara lo gimana? Ini dia hasilnya guys, ngiler nggak? Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Tadi deh, rendang Padang ala La Channel. Kebayangkan kelezatannya? Pokoknya konsistensinya seperti ini, itu berarti udah matang. Berlalu, minyak dan airnya sudah kelihatan habis ya guys, jadi tinggal kita keringin sebentar lagi. Ini masih akan kita terus aduk sampai sekitar 30 menit ke depan untuk menghilangkan kadar air dan kadar minyaknya ya guys. Soalnya kalau masih basah kayak gini disimpan, dia akan lebih mudah basi dibandingkan dengan rendang yang kering. Cuma kalau kamu udah keburu lapar bisa dimakan sih dalam kondisi seperti ini. Lebih enak yang berminyak sebenarnya kalau untuk dimakan langsung ya. Cuma kalau untuk daya tahan
ya lebih bagus yang kering. Jadi kalau emang kamu makannya senang yang berminyak ini, nanti ketika dihangatkan kamu bisa tambahin air lagi, sebenarnya bisa tambahin santan lagi, cuman santan panas ya guys. Tapi biar lebih awet, ini kita tunggu kering dulu ya. Cuma kalau mau dimakan sih nggak apa-apa, dagingnya udah empuk soalnya. Kalau saya prefer untuk biarin ini kering dulu sampai benar-benar empuk. Ini kan masih agak sedikit keras ya. Ini akan kita masak lagi sampai minyaknya habis, sampai kadar airnya habis, biar awet. Kamu bisa nambahin santan asli sih, cuma kalau santan asli itu biasanya kalau ditambahin di akhir jadi gampang basi, karena terlalu, mungkin karena nggak ada pengawetnya ya. Kalau santan bubuk atau santan kemasan itu kan nggak ada pengawet, terus santan asli juga terlalu encer sih menurutku, jadi aku lebih suka pakai santan buatan. Sekali-sekali nggak apa-apa lah ya, makan bahan makanan yang mengandung pengawet. Ini kita aduk, kita masak lagi sekitar 15 sampai 20 menit sampai benar-benar mengering ya. Di masa ini sebenarnya kamu bisa makan, udah bisa dimakan kok ini, karena udah empuk sih sebenarnya dagingnya. Tambahin air panas. Kita cairin dulu ya guys, kita aduk rata sampai bubuknya benar-benar jadi cair semua. Lalu dimasukin ke sendoknya ya guys, rasanya sekitar 2 sendok makan aja. Aduk rata. Nah, setelah koyanya masuk, kamu bisa ratain tuh guys, apakah santannya udah cukup apa belum sih? Kalau belum, kamu bisa tambahin santan di tahap ini ya guys. Setelah koyaknya masuk, diaduk rata, baru ditambahin santan yang sudah dicairkan, santan kemasannya. Kita cairin dulu santan bubuknya. Aduk rata. Baru kita masukin koyak kelapanya. Nah, kalau udah dimasukin kayak gini harus langsung diaduk ya guys, dan harus sering diaduk karena si koyak kelapa ini nyerap banget air, nyerap banget minyak, nyerap banget cairan. Jadi kadang suka gosong di bagian bawah, cepet banget kalau misalnya lupa ngaduk. Ini kalau udah mulai tinggal sedikit airnya, harus sering diaduk ya guys. Semakin mendekati kematangan, apinya juga akan kita semakin kecilkan biar dagingnya benar-benar matang sempurna. Ini apinya kita kecilin lagi, dan kecap 6 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk garam sama kecapnya sesuai selera ya. Di sini saya pakai 2 sendok teh garam. 1 sendok teh gula pasir. Lagi pula untuk meraba rasa itu agak susah kalau masih banyak berkuah ya. Kalau udah tinggal segini kan udah tahu kira-kiranya akan seperti apa hasilnya. Ini lama-lama dia akan mengental seperti ini guys. Kita tambahin garam dulu ya. Kalau airnya udah menyusut seperti ini dan udah keluar minyak-minyak seperti ini nih, ini baru bisa kita tambahin garam ya.
kenapa ditambahin garamnya terakhir? Kalau saya lebih suka nambahin garam terakhir karena garam kalau kelamaan dimasak itu dia akan jadi karbon, nggak bagus buat kesehatan.